Waalaikumsalam. Wow, siapa nih yang video call sama aku nanti? Ganti fotonya, bos. Duh, ternyata aku tuh malamnya ada bimbingan. Mantep banget sih. Kayak aku bakalan multitasking deh. Video call sambil bimbingan. Bimbingannya mulai jam 7. Untung kayak bimbingannya mulai jam 7 gitu pas lagi sesi 3. Jadi ya udahlah. Enggak apa-apa kok. Santuy. Tapi kalau bisa yang sesi 3 jangan telat ya datangnya. Biar gue bisa ngejar bimbingan. Thank you banget guys atas kerjasamanya. Dosennya emang yang ngasih jadwal tiba-tiba, jadi kayak mau gimana lagi? Ini optimis menang gak nih Pokemon? Di mana dulu nih optimisnya? Pas sama lawan JKT-nya apa lawan 48 grupnya? Kalau saya sih optimis menang ya. Siapa tahu kan Valkyrie bisa menjadi BA Pokemon ya. Ini kita berandai-andai dulu aja kan, gak ada yang tahu ya kedepannya gimana. Amin. Selain Sylveon udah bisa hero apa aja sih? Banyak sih. Aku lagi belajar Blastoise, terus aku belajar Cinderace, aku bisa Ninetales juga.
Oh, kalau Valkyrie itu udah ada, udah apa sih, kita tuh udah bagi-bagi ininya, role-nya. Kalau aku kan attacker, kalau misalkan apa namanya, Marsha tuh tanknya gitu ibaratnya. Aku mage-nya, terus gitu-gitu deh. Udah ada, jadi kayak iya, Greninja tuh lagi nggak OP, jadi kayak nggak ada yang pakai Greninja sih. Kalau supportnya tuh si Jesslyn gitu, jadi kita udah bagi-bagi tugas. Kita juga udah sempat latihan, kita juga udah nanya-nanya health item yang harus kita pakai gitu-gitu. Meskipun latihannya mepet juga kan, waktu itu lagi sibuk konser, sibuk event maksudnya. Terus aku juga lagi sibuk proposal, sibuk laporan, segala macem, jadi kayak susah lah buat main game gitu. Jadi kayak dengan waktu yang singkat latihannya, ya tetap optimis menang saya, bismillah. Mau bersin nggak jadi, oke okay. Sudah makan. Udah dapat itu belum? Udah bang, ngepul 20 kali langsung dapat itu plus goro. Padahal aku sebenarnya nggak mau itonya, aku cuma ngincar goronya doang. Tapi ya udah kan, emang katanya goro tuh bagusan bareng itu kan, sepaket.
Sen semuanya pada oleng ke Indira Gen 10. Terus, ya udah. Dih, oleng deh. Puas-puasin. Yang bilang setia biasanya saat yang oleng sih. Soalnya kalau aku pribadi sih ya, kalau aku ngade Kim Taehyung gitu, ya udah aku Kim Taehyung aja, aku nggak oleng ke Jungkook gitu, nggak. Tapi kalau ternyata fans aku gampang tergoyahkan gitu oleh dede-dede, gampang oleng, ya udah nggak apa-apa. Cuma cuci mata aja kok. Oh, jadi maksud lo tuh kita ketuaan gitu ya. Jadi lo cuci mata sama yang muda-muda gitu. Ya Allah, cukup tahu deh. Kamu gak pernah on cam loh. Siapa yang bilang gak pernah on cam? Pasti penonton baru. Kalau gak pernah on cam tuh dari awal showroom sampai sekarang tuh gak pernah on cam. Itu namanya gak pernah. Nah, dipanggilkan saya.
sepertinya mau hujan. Saya sedang jemur baju soalnya. Iya, kalau mau on cam video call dong. Hari ini tuh ada video call. Terus hari ini kalian mau minta on cam. Enak aja. Enggak, belum hujan kok, masih terang. Kemarin on cam yang nemenin nugas tuh udah pernah, berarti namanya itu udah pernah on cam. Berarti kalau belum pernah tuh dari awal sampai sekarang tuh nggak pernah video, selalu radio, itu baru namanya nggak pernah. Oh iya, jangan emosi dong. Emosi lah. Kenapa emang gak suka lo gue emosi? Emosi aja soalnya asik kalau cewek emosi. Mau digantung di tiang bendera loh. Malah jadi psikolog dong. Apa maksudnya? Gak usah bawa-bawa psikolog dong.
Mau aku lawan, tapi kan dia cewek. Ini Olivia cowok apa cewek nih? Cowok kok banyak ngomong. Nggak ke teater hari ini, Kak. Pakai nanya lagi, video call. Video call marah-marah asik kali ya. Cobain aja, paling nanti disangka ya abis buat keributan terus di blacklist deh. Kenceng juga. Aku 30 menit aja ya, soalnya aku pengen bersih-bersih, terus aku mau siap-siap buat video call. Ntar kalau misalkan udah 30, kasih tau aku ya, guys.
Ini kalau balas PM lewat DM IG dibaca nggak sih? Dibaca, dibaca. Kayak lompat-lompat tuh gak apa-apa, asal jangan nyepam komen. Berarti gue udah nyepam komen dari tadi. Maksudnya tuh kayak komen yang sama aja terus di komen terus gitu. Dikirim terus. Gitu. Ah. Udah habis milingnya, Mbak. Jadi lo ngusir gue. Lo ngusir gue untuk selesai showroom gitu. Jangan marah-marah, promo merch dulu kuy. Eh udah tuh, kalian jangan lupa beli merchandise in direction ya, karena uangnya buat SSK. Kalau ada SSK. Emang ada SSK? Nggak tahu sih, nebak aja. Habisnya bilangnya senbatsu, jadi ya udah gitu. Kalau sen batu janken sih gue udah auto mundur ya, karena gue nggak jago subit, jadi kayak ya udahlah ya. Ya yang diharapkan adalah sen batu all member ya. Semoga aja all member yang masuk. Ya dari Sinai. Amin. Oke. Okay.
Hujan, hujan. Aku mau angkat jemuran dulu ya. Udah semua.